Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke? Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Bintang Samudra. Nah, kali ini sudah jam 12 WIB ya, dan di mana di sini kita sudah kedatangan event terbaru OPBR, yaitu ulang tahunnya si Kaido ya. Kaido Ulta. Lalu skin liga terbaru ya, warnanya merah cuy. Skin paling keren ya untuk di saat ini karena warnanya merah. Temanya warna merah. Terus di sini kita juga dapat re-banner nih ya, Kaido Hybrid. Banyak banget teksnya bro, sampai menu ini penuh teksnya. Lalu di sini ada event upgrade Kaido ya. Eventnya itu nampaknya bakal naikin si Kaido dan nanti dapat reward kalau nggak salah. Nah bener ya. Kaido level 80 dapat orb. Kaido unlock boost ke 10 dapat silver medal. Boost 2 dapat silver medal. Terus unlock 21 armor bakal dapat tambahan rainbow diamond 1 pertambahannya. Wih, medalnya universal ya nih ya. Universal. Wih, GG bro. Ini kalian harus upgrade Kaido ya. Harus. Kalian harus punya Kaido, bahkan mungkin untuk newbie ataupun untuk player yang udah mulai lama mainnya, kalian harus dapetin dua medal ini. GG loh, universal. Ini dia universal state. Universal stat ya. 18% defense, HP dan attack. Wow. Dan ini hadiahnya bakal dikasih nanti ya, kalau nggak salah event periode tanggal 21 kayaknya. Jadi dikasih waktu buat upgrade. Oh enggak, nih reward distribution. Oh tanggal 3 Juni, bulan depan ya. Waduh, masih lama ya. Alright, dan untuk event missionnya coba kita cek. Main liga 25 kali, main liga 50 kali, menang 20 kali. Wih, ini ada nih. Wes. Sekarang lagi eranya bagi-bagi medal universal ya. Tumben banget tuh bandet bagi-bagi medal begini. Ini tuh medalnya cukup bagus ya, 14% soalnya statnya dan universal. Oke, satu doang ya, satu doang. Untuk bannernya Kaido, berapa nih garansinya? Coba kita cek. Oke. Banner Kaido. Oh iya, belum tak klaim ya tiketnya. Padahal tadi perasaan udah tak klaim deh. Oh ya, ini akunku yang ketiga ya. Jadi aku bakal merintis karir lagi di akun ketiga. Karena kemarin akun kedua aku RD-nya udah habis cuy. Jadi aku bakal nabung-nabung 3 akun RD ya. Nabung-nabung sendiri. Jadi ini aku. Oke. Nice, let's go. Punya medal Kaido ya di akun ini ya. Cuman di sini kayaknya aku gacha Kaidonya dikit aja ya, karena aku bakal maybe gacha di banner Bounty Fest. Aku suka. Wih. Double banner ekstrim cuy. What? Ini pertama kali ya satu karakter di reband jadi dua banner cuy. Jadi
satu Kaido, dua ekstrimnya di rebanner semua. Wih, berarti besok kalau ada Luffy atau mungkin ada Big Mom atau ada Shanks, dia bakal double reband gini, cuy. Wah. Wah, iya yo. Bentar, ini garansinya berapa? 33 kali 4. Coba kita spawn kalkulator ya. Banyak banget dong kalau kayak gini ceritanya. Oke. 33 dikali 4. Butuh 132 tiket. Habis itu sekali gacha kita bakal dapat 3 tiket. Sekali gacha 50 dibagi 3. Oke, 132 dibagi 3. 44 kali gacha dikali 50 RT. Buset. Kaido hybrid garansinya 2200 RT ya. Mahal banget, bro. Ini mah nggak worth it, cuy. Mahal banget hitungannya masih. Coba Kaido yang ini. Oh, kalau Kaido ini beda dia ya. Oke, dia 10 kali 5. 50. Habis itu per gacha kita dapat 2 tiket. 50 berarti dibagi 2. Terus dikali 50. Wih, murah banget, cuy. Apa saking jeleknya ya Kaido biru ya? Satu Kaido biru 1250 RT. Satu Kaido hybrid 2000 RT ya. 2200. Ih, murah banget, cuy. Saya banget enggak sih? Ini kalau misalnya kita gacha di sini sih hitungannya berat, bro. Berat banget, cuy. Double banner pula. Cuman di sini karakternya udah old semua ya, kayak King sama kayak Queen. Nah, kalau di sini kan lebih better, cuy. Di sini kita bisa dapat Albert sama Queen. Cyborg ya, Queen Cyborg. Kalau kalian gacha sih tak saranin kalian gacha di sini aja. Kalian gacha di Kaido hybrid aja. Karena kalau misalnya kalian gacha di Kaido biru, mungkin kalian cari medal doang. Cari medal. Coba aku cek dulu RD ku ada berapa, RD yang numpuk di sini. Wah, ada banyak ya. Oke, maybe aku bakal nyoba gacha sekitaran 200 RT ya. Ya hitung-hitung aku nyari support sih, nyari support karakter. Karena di akun ini kalau nyari support harus ya. Oke, kita coba 200 di sini. 5000 RT, cuy. 5000 RT harusnya bikin akun bagus. Hitung-hitung cari support. Eh, ada banner bagus lainnya nggak? Nggak ada banner bagus lagi. Alright, let's go. Kita coba ya, hitung-hitung cari support. Wah, percobaan awal. Skip. Skip sih. 3 tiket doang, cuy. Oh iya, spot point-nya lumayan ya, spot point. Cuman kalau aku boleh kasih tahu ya, untuk duo karakter ini memang Kaido yang hybrid lebih bagus. Tapi kalau untuk di meta sekarang lebih bagus lagi kalau misalnya kita pakai itu Sentomaru ataupun Pacifista ya, kalau mau naikin karakter. Karena dua char itu lebih meta, cuy, daripada ini Kaido. Kaido tuh udah di counter sama Sentomaru. Kalau gacha dua ekstrim ini sih ya boleh aja, nanti kalau di revamp mungkin bisa bagus. Wuh, Kaido hybrid. Tak kirain langsung Kaido hybrid. Ini Queen aja udah di counter ya, Queen aja udah di counter sama Sentomaru. Jadi kalau misalnya kita punya Queen atau mungkin punya Kaido hybrid ya, didorong Sento langsung ketar-ketir. Udah pasti ketar-ketir. Sati. Kayaknya habis deh, cuman Queen doang dong. Ya. Akhirnya
Saya kira tadi bakal langsung jadi ya Kaido hybrid be. Kalau langsung gitu mah enak sih. Lumayan ya, support kita naik level 80. Ini nih pentingnya akun RD itu biar kita bisa cari support. Sama cari cola ya, colanya buat naikin hyper push kalau mau. Wah, kejong lagi. Susah sih ya. Susah sih, susah. Tuh, 200 RD cuma dapat koin. Mungkin harus garansi ya untuk mendapatkan Kaido hybridnya ya, berat juga. Dan di liga juga belum tentu bakal meng-carry sih. Karena memang classnya udah kalah umur. Skip bro, suram cuy. Suram. Oke, mending kita gacha Sentomaru dan Pacifista saja ya. Karena kalau misalnya kita gacha Kaido sama Kaido yang hybrid, berat bro, nggak bakal terlalu kepake, serius. Nih, mending kita akun edit tuh gacha ini cuy. Let's go. Kita coba ya 750 RD. Kalau dapat cepat dari 750, kita lanjut lagi gacha ekstrim. Oke, si sapi udah naik level 8. Lanjut. Let's go. Oke, sama Brook. Wah, hitam bener sih. Wah, kayaknya ini suram ya. Apakah aku bisa mendapatkan Sentomaru atau Pacifista di akun ini? Wah, ini dapat nih. Ini dapat cuy. Tuh, 32 ya. 32. Ikuga. Alright, let's go. Pengennya sih aku B6 sih, Sentomaru Pacifista B6. Ayo, tetap sih. Gue pada per. Oke, Sentomaru. Kalau kalian ya membandingkan ya Kaido biru dengan Sentomaru, lebih bagus Sentomaru. Seriusan, lebih baik kalian gacha ini cuy. Karena perbandingan trade-nya aja udah jauh banget tuh ya. Ngisi flex sama-sama 150 ya. Tapi di bagian pasif lainnya menang Sentomaru telak. Oke. Satu, baru satu. Pacifistanya belum. Dapat lagi kah? Ini dapat lagi sih, karena dia spawnnya Nami. Spawn Nami udah pasti isi cuy. Wah, tapi 14. Wah, skip. Wah, dapatnya Robin loh. Oh ya, usap. Alright, let's go. Bro. Wah. Ini dapat nih cuy. Oh ya, ini 32 udah ada fix dapat red up ya. Dia dapat red up 1, bro. Let's go. Sentomaru. Waduh, jat. Tapi aku setelah pikir-pikir ya. Setelah pikir-pikir gini sih. Lebih baik gacha Kaido biru kayaknya. Soalnya kita butuh medal kan trio Kaido atau mungkin duo Kaido. Sentomaru? Sulit. Iya bro. Iya, itu bener sih. Dari perhitungan ya. Dari perhitungan cuy, dari medal ya. Kan di sini kita punya Kaido hijau. Bener juga sih, kita harus ambil salah satu ekstrimnya. Bener nih kan dari medal nih, nggak usah naikin dulu. Nah,
kan dari medal kita butuh yang namanya medal Kaido. Nah ini kan kita udah punya yang preman nih, kita pakai Sentomaru, berarti kita butuh Kaido biru. Ya juga ya, medalnya nggak bakal ke crafting kalau kita nggak ngambil salah satu Kaidonya. Udah kita ngambil Kaido biru aja. Aku gacha bukan karena caranya bagus ya, butuh medalnya. Let's go. Yo ayolah, jangan garansi. Apakah langsung dapat? Please jangan garansi, please. Medalnya doang, butuh medal. Karakternya nggak terlalu. Let's go, Frankie 32. Medalnya penting. Let's go. Nih, kayaknya dapat sih. Wah, attacker. Siapa sih? Oh, killer. Tapi 32 nggak mungkin sih cuman killer. Oke, belum. Masa killer doang, beh. Ngeri banget sih. Kalau killer doang luar biasa. Kaido biru. Ih, masa medalnya Kaido sama Queen gak bagus cuy. Tapi bener, medalnya bagus. Dua Kaido sama satu Queen, nah itu medal bagus. Ini banner medal ini. Kita harus dapetin Kaido birunya. Harus. Wah, sendirian. Skip. Ya bener, dua Kaido dengan satu Queen itu bannernya itu cocok banget. Banner sama medalnya cocok. Dua Kaido sama satu Queen. Kita harus melakukan ini. We must do this, bro. Nami. Waduh, coklat. Ayolah, Queennya udah dapat ya. Jadi di tiga medal yang kita tidak miliki, tinggal cari Kaido birunya. Kalau yang hybrid nggak perlu dulu sih. Apalagi medal-medal Beast Pirate bagus-bagus loh ya. Ayolah Kaido. Ah, susah banget. Wah, attacker. Siapa sih? Oh, Chopper Mong. Masa keep. Ini cara udah nggak begitu kepake. Loh, gacha Kaido 40 RD toh. Lah, murah dong kalau 40 RD. Lah iya, murah cuy kalau 40 RD. Kayaknya nggak sampai 1000 deh. Iya cuy. Aku baru sadar, baru ngecek. Loh kok 40, kan biasanya 50 kan. Jadi 40 cuy. Berarti tadi kita salah hitung. Nekomamushi. Ya kita salah hitung bro, kita salah hitung bro. I'm sorry to say ya. Nah di sini kan kita kita butuh ya, kita butuh 50 tiket. Nah 50 tiket dibagi sekali gacha dapat 2 25 25, dibagi 40 25 kali 40 duduk kok gini 225 kali 40. Oh, 1000 doang. Kaido biru 1000 doang. Oh, tahu gitu gacha di sini dari tadi. Butuh medalnya. Ah, ini skip sendirian. Enggak mungkin kan benar Kaido biru. Kita
kita cuan parah ya cuy ya. Berarti sisanya kita bisa garansiin Sentomaru dan Pachipista cuy. Medal sudah jadi ya, 2 Kaido sama 1 Queen ya. Wah ini langsung sikat bro. Wah siapa sih ini runner? Wah Sobamek, Sobamek skip. Sobamek nggak kepake bro, udah ke counter sama si Edward Newgate. Saya dapat Kaido ya. Ini kalau udah dapat Pachipista kita udah hancur. Let's go, nggak sih Frankie carry me tuh Pachipista bro. 3-2 ya. Let's go. Tashigi. Usapo. Wah cuan banget sih. Kita bikin Pachipista sama si Sentomaru dengan trio medal Beast Pirate, GG banget boy. G6 lagi. Bah. Sentomaru be. Dapat 2 loh. Dapat 2 cuy. Cepet banget ya. Hoki banget ya akunnya ya. Gigi bro langsung B5 bro. Berarti kurang Pachipista aja nih. Apakah Sentomaru diberkati menjadi B6 yang pertama di akun ini? Frankie lagi. Bro ini hari hoki cuy. Kaido dapat langsung, Sentomaru langsung B5. 3-2 lagi. Let's go lagi, let's go. Langsung Pachipista cuy. Tetap sekali. Jumbi Hambyu. Dapat 2 enggak? Tartar kayak tadi cuy, kita lihat dulu cuy. Belum. Belum. Wah, masa cuman Pachipista sih? 1 doang, bro. Wah, tapi nggak apa-apa. It's good at all, bro. Udah bagus parah, cuy. Nah, ini gini dong kalau bikin akun nih. Cara cerdas bikin akun dari awal ya. RT kita masih 4.900, tinggal garansiin Pachipista sama Sento. Jadi kita nggak perlu gacha banyak-banyak ekstrim yang mungkin dari tier list tidak terlalu kepakai ya. Jadi build akun itu harus rapi bro. Kok kesini lagi? Ah ini nih. Nah starter sekarang tuh bagusnya tuh kayak gini cuy. Kita punya Kaido biru, kita punya Kaido hijau. Nah nanti kita gacha Sentomaru sama Pachipista. Karena medal 2 Kaido sama 1 Queen itu udah jadi. Jadi defender medalnya udah perfect ya. Jadi tinggal upgrade aja ke tingkat yang paling maksimum. Langsung nanti kita tinggal ngupgrade medalnya aja. Gampang banget bro bikin akun ya. Nih, langsung jadi japret. Langsung ini. Waduh, boostnya habis kah? Tinggal farming aja bro, gampang banget. Capret. GG ya. Oke, jadi gitu aja untuk akun ketiga aku gacha. Nanti aku mungkin bakal lanjut lagi gachain Sentomaru, entah mungkin Sento atau Pachipista dan B6. Nanti sisa RD-nya aku tabungin buat cari char BP ataupun medal-medal lainnya. Oke. Oke, teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan makasih yang sudah nge-share. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.